Zaniza Marjan mencari Traore sekarang ini. Satu rembatan terus. Cantik tetapi tersasar di sebelah kiri pintu gol Negeri Sembilan. Muhammad Nazrin, Muhammad Nawi, apakah Muhammad Nazrin atau membiarkan kepada Nuhafiz? Nazrin, cantik. Satu dia. Satu gol. Rembatan yang begitu cantik di sebelah penjuru sebelah kiri pintu gol Sabah. Pemain yang dipanggil bagi persediaan kelayakan Piala Asia. Muhammad Nazrin, Muhammad Nawi menjaringkan gol yang pertama untuk Negeri Sembilan, menit yang ke-9. Syahurin cuba membantu. Satu lagi antara lintang ditampan oleh Syaril. Bahaya untuk Sabah. Nazrin di situ. Satu lagi cubaan terus. Ah, hampir-hampir bolos dan peluang. Oh, sayang sekali. Sekali lagi Fabio, kita lihat apakah tindakan kad merah dilayangkan kerana menjatuhkan Fabio yang berada di posisi yang terbuka untuk menghasilkan jaringan tadi. Kad merah dilayangkan ke atas pemain Sabah. Cantik 2-0. Sebabkan penalti yang tepat sekali di sebelah kanan pintu gol Sabah. Untuk Negeri Sembilan menoleh Sabah 2-0. Semakin cerah peluang Negeri Sembilan walaupun masih terlalu awal. Ataupun midfield pasukan Sabah perlu cuba bertindak pantas. Simonesen, peluang terbaik. Satu chip yang dilakukan. Tetapi sayang sedikit tersasar di sebelah kanan pintu gol Sabah. Peluang yang terbaik untuk Simonesen menjaringkan gol yang ketiga. Kita lihat Syahurin yang jarang sekali diberikan kawalan di sebelah kiri. Laju pergerakan masuk ke dalam kotak penalti. Hantaran 1-2. Fabio ke belakang. Peluang kepada Fabio dan itulah dia rembatan gol yang ketiga. Yang menyaksikan kedudukan sekarang sudah pun semakin selesa untuk Negeri Sembilan. Sudah 3 Negeri Sembilan, 0 Sabah. Tetapi tidak dapat disudahkan ke arah pintu gol. Muhammad Nazrin, saya kira satu percubaan lagi. Cantik dan itu dah dia. Rembatan yang begitu menarik sekali, yang begitu hebat sekali yang dilakukan oleh pemain ini. Muhammad Nazrin, hat-trick daripada Muhammad Nazrin, Muhammad Nawi. Hat-trick yang pertama beliau dalam musim 2013 yang dilakukan oleh pemain ini.